Selamat datang para angler ke vlog saya dan untuk kali ini video ni bukan fishing trip tetapi saya nak bawa para angler untuk unbox satu overhead lah. Ya. Yeah. Jadi sama-sama tanpa membuang masa ini dia para angler iaitu saya bawa para angler untuk unbox Shimano Osha Conquest ya. Yeah. Limited 400 SG lah. Ya. Yeah. So ini kotak dia. Bahagian belakang ya. Yeah. Dia sama-sama kita lihat. Alright. Okey. Dan sebenarnya ni bukan first time saya unbox ni sebab dekat kedai tadi saya masukkan tali dalam lah eh. Jadi sama-sama tapi saya nak share ciri-ciri dia kepada para angler semualah ya. Yeah. Okey, so yang pertama sekali adalah dokumen-dokumen ni ya. Yeah, yang ada dalam tu. So kita lihat. Yang pertama sekali adalah rajah skematik ya. Yeah. Ini penting untuk kita mengenal pasti part ya yeah, dalam tu yang kita boleh order sebab dia ada nombor part ya. Yeah. Yang kedua ni maklumat tambahan ya yeah, para angler. Ini adalah dia punya warranty card yang kita kena simpan ya. Yeah. Okey. Dan ini adalah dia punya spek dalam tu lah. Jadi kita lihat sama-sama. Jadi untuk overhead model ni dia punya gear ratio. Gear ratio adalah ni dia. Gear ratio adalah 6.2 lah. Jadi ni memang high speed ya. Yeah. Drag dia maksimum 7 kilo lah. Jadi tak berat sangat macam Stella tempoh hari ya. Yeah. Dan dia punya overhead ni berat dia 325 gram. Dan dari segi tali dekat sini kalau PE 2.5 boleh PE 2 boleh masuk 500 meter lah. PE 3 boleh masuk dalam 320 meter ya. Eh. Jadi dia panjang jugaklah. Right. Okay. So, simpan. Okey. Dan ini dia. Dia punya overhead lah. Right. So saya perkenalkan para angler semua Shimano Osha Conquest 400 SG ya, eh, limited. Right. Jadi untuk model ini dia bukan dalam datang dalam warna gold ya, eh, tetapi dark blue lah, dark blue ataupun grey ya. Eh. Jadi ini bahagian depan. Ini dia punya guide. Okey, saya dah masukkan tali. Tali yang saya masukkan adalah Seahawk sepanjang 400 meter lah. Ya. Eh. Ini bahagian tepi. Okay. Seahawk ni 30 pound ya, eh, bahagian tepi. Bahagian tepi sebelah sini. Bahagian belakang. Yeah. So sama-sama kita lihat sekali lagi. Ini adalah dia punya guide. Yeah. Guide. Dan ini dia punya arm lah. Yeah. Jadi sedap juga bila kita pegang. Yeah. Ini untuk adjust dia punya drag lah. Yeah. Boleh dengar bunyi para angler. Eh. Ini drag. Okay. Ini dia punya fall control lah. Untuk kita kawal berapa cepat jig kita tu nak apa? Nak jatuh lah. Yeah. Okay. Dan ni bahagian belakang untuk kita release. Okay. Lock, release, lock, release, lock ya. Yeah. Okey. So dari segi berat dia tak berat lah seperti dalam spek tadi ya, 300 lebih gram saja, sangat ringan jadi sesuai untuk kita main jig sepanjang harilah, jigging sepanjang harilah. Okey. So ini dia adalah Osha Conquest lah 400 SG ya. Yeah. Right. Jadi saya akan partner dia dengan satu rod juga. Okey. Iaitu Bulzen ya, eh, Bulzen Iguana lah. Para angler ya, eh, Bulzen Iguana. Jadi sama-sama kita buka. Okey. So ini dia Bulzen Iguana. Okey. Jadi para angler boleh tengok dekat sinilah eh. Okey. Bulzen Iguana lah. Ya. Yeah. Balik tulisan eh, Bulzen Iguana. Sedikit spek dia dekat sini. Dia kata ini panjang dia 6 kaki ya, yeah. PE 24 eh, PE 24 sebab saya nak bawa ni main deep sea lah para angler eh. Dan dia punya jig adalah antara 120 hingga 250 gram lah boleh guna ya, eh. Medium fast lah, boleh main fast dan slow jig. Okay. So ini rupa dia. Warna dark blue juga, grey ya, yeah, bagian hujung. Right. Okey, jadi macam mana rupa dia kalau partner? Okey, kita lihat eh. Sebenarnya saya dah uji ni dekat kedai tadi lah ya. Okey. So,
kita boleh okey, masukkan kat sini. Okey. Masukkan kat sini. Okey. Dan kemudian kita lock dia kuat-kuat. Okey, so para English, ini dia Shimano Osha Conquest 400 SG. Bila kita partner dia dengan Rode Bulzen Iguana lah. Ini rupa dia kat bahagian depan. Okey. Right, ni bahagian tepi lah. Tepi sebelah sini. Ya. Yeah. So agak ringan juga, yeah. Memang ringan lah. Sesuai untuk kita main jigging sepanjang hari lah. Yeah. Jadi agak berat, agak ringan, eh, bukan berat, agak ringan. Okey. So itu dia para English. Osha Conquest 400 SG dengan Rode Iguana, ya, Bulzen Iguana. Alright. Jadi saya akan bawa ni untuk trip pada hari Ahad inilah, dan saya akan upload videonya untuk para Angler lihat bersama-sama, ya. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton, dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Jadi terima kasih. Salam Fish On.